sahabat Feral Brahmastar dan Feby Rastanti, kembali lagi di channel Paris TV. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu. Ya, cara yang cukup mudah, sahabat semua silakan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe ya. Ya, sekarang juga sahabat semua silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Feral Brahmastar dan Feby Rastanti. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Feby Rastanti dan juga Feral Brahmastar. Ya, hari ini Feby Rastanti sudah berada di lokasi syuting. Ya, sepertinya Feby Rastanti mendapatkan proyek baru dan telah melakukan proses reading. Ya, Feby Rastanti saat ini bertemu dengan pemain lainnya, yaitu Jordi Pranata dan juga para sahabat lainnya. Ya, judul baru dengan pemain baru dan bikin seru tentunya. Ya, dalam instastory terbaru, Feby Rastanti terlihat bahagia dengan proyek tersebut. Ya, semoga dengan proyek pertama di tahun 2022 ini, Feby Rastanti semakin semangat dan selalu menghibur para fans semua. Ya, Feby Rastanti saat ini memang sangat luar biasa, proyek-proyek yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya, Feby Rastanti juga memposting foto-foto saat liburan kemarin. Ya, menaiki wahana arung jeram dan menikmati momen bersama dengan para sahabat. Itulah yang dirasakan oleh Feby Rastanti bersama dengan para sahabat tercinta. Dan sedangkan kabar terbaru dari Feral Brahmastar, Feral Brahmastar saat ini lagi OTW ke Turki. Ya, telah menghabiskan waktu berhari-hari di Amerika Serikat, akhirnya Feral Brahmastar menikmati penerbangan selama 16 jam menuju Turki untuk bertemu dengan sang adik, yaitu Atalanta Oval. Ya, semangat ya, dan semangat terus buat Feral, semoga liburannya semakin seru. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini.